are six female referees who will appear in the Qatar 2022 World Cup. Di video kali ini, kita akan melihat wasit dan asisten wasit wanita yang akan memimpin beberapa laga di Piala Dunia Qatar 2022. Asisten wasit pertama Catherine Nesbitt, berwarga negara Amerika, usia 32 tahun. Catherine dipastikan menjadi salah satu asisten wasit yang akan tampil di Piala Dunia Qatar nantinya. Melissa Black, asisten wasit berlisensi FIFA ini, berwarga negara Brasil, usia 37 tahun, dipastikan akan menjadi salah satu hakim garis wanita yang akan tampil di Piala Dunia Qatar. Karen Diaz Medini, asisten wasit 23 tahun ini, salah satu wasit wanita termuda berkebangsaan Meksiko, menarik bagi dirinya mendapatkan kesempatan dari FIFA untuk tampil di pertandingan Akbar 4 tahunan ini. Stephanie Frappart, wasit perempuan 38 tahun ini, sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dalam memimpin sebuah pertandingan sepak bola. Wasit berkebangsaan Prancis ini, sudah terbukti dalam memimpin pertandingan-pertandingan besar seperti Liga Champions dan Piala Super Eropa. Berlisensi FIFA dari tahun 2009, berbagai penghargaan telah didapat wasit perempuan ini. Menyandang status sebagai wasit perempuan terbaik, membuat dirinya berkesempatan memimpin beberapa laga di Piala Dunia Qatar nantinya. Yoshimi Yamashita, wasit berkebangsaan Jepang ini tidak diragukan lagi kualitasnya dalam memimpin laga-laga besar di Asia. Dengan berlisensi FIFA, wasit 36 tahun ini mendapatkan kesempatan memimpin laga di Piala Dunia Qatar nantinya. Salima Mukansanga, wasit wanita dari negara Afrika Tengah ini, berlisensi FIFA sejak ke-2012. Berpengalaman dalam memimpin pertandingan besar di Afrika, salah satunya Piala Afrika. Dengan pengalaman yang dimiliki, wasit 35 tahun ini mendapatkan kesempatan memimpin laga di Piala Dunia Qatar nantinya. Itulah wasit dan asisten wasit wanita yang akan tampil di Piala Dunia Qatar nantinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola.